Bapak-bapak jemaah Jum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam majelis yang paling dimuliakan Allah di muka bumi yaitu majelis taklim, majelis iman, majelis ilmu, majelis zikir. Di mana Abu Zar pernah disampaikan Nabi ya Abu Zar Ilmi, al furqah Wahai Abu Zar, pagi-pagi kau pergi menuntut ilmu, itu lebih utama bagimu daripada engkau sholat sebanyak seribu rakaat. Jadi kalau kita menuntut ilmu, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya yang membuat kita semakin takut dekat kepada Allah, satu bab dari ilmu itu, itu setara dengan sholat sunnah seribu rakaat. Alhamdulillah, kita telah dipilih Allah untuk mengikuti kajian ini. Kajian ini termasuk kajian yang dipilih bapak-bapak karena dianggap memang masih sangat kontemporer, yang menghasilkan perdebatan yang panjang banyak, sehingga memang harus kita kaji secara ilmiah. Ya. Artinya, secara ilmu, apabila sesuatu itu dipahami, tidak berdasarkan ilmu maka nanti dia akan kembali kepada hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Wala taqfuma laisa laka bihi ilmin inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya kata Allah, "Jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tak punya ilmu tentangnya." Karena pendengaran, penglihatan, itu semua diminta Allah pertanggungjawabannya. Ditambah lagi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, ada lu alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjuki kebaikan dia dapat pahala seperti orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya. Ada lu alal syarik kafa'ilih. Dan kalau kita menunjuki orang berbuat jahat karena dia tidak paham, imannya lemah, dia juga nggak ngerti agama, kita tunjuki yang sesat, maka mereka tentu nanti dosa-dosa yang dilakukan mereka juga nanti kita yang menanggung. Alhamdulillah.